berbangga sekali ya. Dimana yang dulu mungkin keberuntungan lebih berpihak kepada Diki. Amin. Sebagai musisi ya, sebagai musisi, tentunya di sini kita juga bisa bersharing ya Diki ya. Apa namanya? Setidaknya bisa ngajak kita lah gitu sana. Bel-bel ya. Juga sharing. Saya juga akan mengajak teman-teman sendiri untuk berada di sini dengan artis. Weh, asik ya. Jadi pasti asik banget di sana ya. Mungkin bisa diceritakan Diki, suasana di sana itu seperti apa sih? Sama nggak seperti di kota kita Situbondo ini? Sebenarnya nggak beda jauh kalau masalah dunia musik ya. Cuman perbedaannya kalau kota-kota seperti ini, kota kecil, mungkin cuma sebatas event, EO. Tapi untuk sarana produksi semacam manajemen artis, semacam label, mungkin kalau di kota-kota selanjutnya masih belum ada. Mungkin kalau cuma manajemen acting, itu mungkin ada seperti di Surabaya atau apa semacam. Mungkin perbedaannya di situ. Jadi, ya alhamdulillah. Saya bisa berada di industri musik Indonesia bersama Mr. Ben dengan vokalis Mr. Ben Indonesia. Sekarang alhamdulillah teman kamu ini ada di satu nama label. Ya kebetulan sekali ya. Saya pertama kali kenal Diki itu waktu di sama penarukan ya. Yang di situ pada waktu pramuka itu ya, pada waktu pramuka saya ingat sekali Diki ini main musik di ruang musik dan saya juga menyamperin ke sana dan ternyata ada alat musik yang kosong. Nah saya masuk di situ, kita kok enak dan jadinya kita bikin grup band ya, kita bikin grup band dulu. Nah terus juga lama lah band ini juga sempet menguasai Semapang lah untuk hal hiburan ya. Kita juga udah lupa dong, terima kasih buat Situbondo TV tentunya ya, pasti ya. Ya satu rumah juga Situbondo TV, I love you, sudah mengikuti perjalanannya Diki. Insya Allah Diki akan membawa hal positif dalam mengembangkan bakat Diki dan bisa membawa nama harum Situbondo lah ya, nama harum sekolah juga dan tempat kelahiran saya juga. Dan buat teman-teman semoga ikut bangga dengan keadaan saya seperti ini sekarang. Harapan saya untuk Diki, jangan patah semangat, terus berkarya dalam karirnya atau sinetron. Kami dari Sunset ya turut mendukung Diki bersama Mr. Ben ya. Semoga maju terus tanpa ada halangan dan semoga kuat untuk menghadapi semua halangan yang ada ya. Tentunya kita semua di sini juga semoga bisa mengikuti jejak Mas Diki. Halo, aku Bobby Ali. Wah, bangga sekali sebagai warga Situbondo karena salah satu warga kita, teman kita nih yang udah sukses di Jakarta, ada Diki bareng Mr. Ben-nya sukses untuk meraih cita-citanya. Nah, tentu kita ya tahu dong ya gimana cita-citanya lagi lebih berkembang lagi dan tentunya dia lebih eksis di industri musiknya yang oke banget. Nah, untuk Diki sekali lagi dan Mr. Ben sukses ya di industri musik Indonesia. Ramaikan musik Indonesia dengan karya-karyamu. Oke. Okay? Mirip banget. Dari olah vokalnya, dari gimmick gerakannya dan segala macamnya. Postur tubuhnya juga ya kadang mirip banget. Sifatnya pun juga kebiasaan setiap hari kalau kita ngumpul bareng mirip banget.
dari segi muka mirip, face-nya cocok lah mirip, tapi dari segi kulit kayak harus dibutuhin lagi atau di bleaching atau di semacam. Menurut saya dia punya. Awalnya mereka tidak, awalnya mereka mengatakan tidak mirip. Waktu saya bulan pertama, kedua, ketiga, saya kan pasti minta komentar teman-teman nongkrong. Tadinya waktu saya masih belum kenal Viko, saya tuh ngefans waktu dia dalam satu program acara TV swasta. Saya dulu pengen ketemu banget sama dia, sama beliau. Dan akhirnya ya kita jadi satu grup lah sekarang gitu. Aku sungguh tulus mencinta. Masa sih? Ini bukan rayuan gombal. Come on, come on. Aku bukan si raja gombal. Ini bukan si raja gombal. Aku bukan si raja gombal. Gombal. Bang, gombal.